Udah galak-galak, udah Kak Sandra. Kok siapa lah, Bunda Kanza itu dulu, ha? Temanya kok. Siapa dulu Bunda Kanza bilang? Siapa lah? Kakak kali mau korido. Orang-orang yang tidak menganut budaya timur, Kak. Ya, dia tidak menganut budaya timur. Seharusnya dia menganut yang namanya budaya timur. Dari mulai saat ini kan aku menganut budaya timur. Seharusnya dia tahu dia harus menganut budaya timur. Baru dia bisa bergabung dengan aku. Aku paham, mungkin dia calon suami kakak yang memang dia tidak suka sama aku. Enggak apa-apa sih, Bu. Enggak, aku calon suami aku pula gila kau. Dia takut sama Kanza. Enggak, aku kenal dia kok. Dia memang cakep anaknya, Serido itu memang baik. Mbak Ulan gak anak pernah dengar kita orang susah. Dia lagi live dengan orang-orang yang punya Hermes. Kamu punya Hermes gak? Kalau palsu jangan coba-coba masuk ke dalam circle Mbak Ulan. Punya? Enggak, aku mana jangankan Hermes. Untuk makan aja aku susah. Ada. Kalau misalnya kamu nggak punya Hermes, kamu jangan coba-coba untuk masuk circle itu. Udah pernah nginjak Eropa belum? Nggak, belum bisa masuk juga ke dalam circle yang Maulan. Seperti teman-teman yang tadi, yang tinggal di Amerika, udah pernah nginjak bolak-balik Eropa, itu boleh masuk dalam situ. Kalau hanya kamu main ngejokrok di Padang, ya nggak bisa dong. Ya? Paham? Itu harus kamu ketahui mulai saat ini. Ya, banyak-banyak menyadari diri sendiri sih, Sandra. Kak, makanya aku langsung keluar. Aku belum pernah nginjak Eropa, dan aku nggak mampu beli tas Hermes dan jam Hermes. Mereka kan lagi membahas itu. Jadi aku langsung keluar live. Tiba-tiba ada kakak aku tersayang, penyanyi legendaris, Uni Panyalaisha, Uni Sandra Pelama. Lantang kenapa? Kalau ada Maulana nih seru nih. Halo Kak Bencong. Apa katanya? Gak tahu Kak. Apa kau bilang? Tunggu, jangan turun dia Kak. Boy. Dia yang turun kenapa sendiri Kak. Turun, aku gak pernah nurunin orang. Karena dalam hidup aku adalah aku tuh orangnya tidak pernah mau menurunkan orang. Gitu sih Kak. Kecuali aku bilang turbo ya. Kalau kakak bilang turbo kan baru. Karena kan dalam hidup aku tuh kalau misalnya dia cakep dan dia sopan dalam menghadapi situasi dan kondisi, aku gak akan nurunin dia. The best banget transisinya, halus gitu. Gitu sih Kak maksudnya. Jadi jangan pernah coba-cobalah Kak misalnya mau bergabung dengan Maulan kalau memang kakak nggak punya apa-apa. Istilahnya kakak masih ngecat rambut dengan produk Miranda, jangan coba-coba. Aduh, Amak Lisa tuh giling. Produk jangan coba-coba deh bergabung dengan Maulan. Kamu kayak mencoba-coba untuk mencoba-coba untuk mengajak Maulan live bareng sini, nggak akan bisa Kak, dikarenakan memang itu penyebabnya. Tadi aja aku keluar, kenapa keluarnya? Gara-gara mereka lagi membahas tentang Hermes, tentang bagaimana beli Hermes, mendapatkan Hermes gini. Nah aku aja 200.000 harus bisa makan untuk 2 minggu, gimana ceritanya? Paham kan? Itu 2.000 2.000 dikarenakan aku beli air aqua galon 2 biji, yang 5.000, 5.000, 10 itu harus habis 2 minggu. Selebihnya ya nasi aja lah aku makan, nggak ada minum es teh dan selingan kerupuk, nggak ada nasi putih dan ikan sayur. Yang penting bisa makan sih Kak, dan bisa untuk makan itu kan untuk menambah tenaga aku. Kakak-kakak berkumis kata Marisa. Marisa itu halo, salah satu selebgram kota Padang juga.
Halo Mak Lisa. Mak Lisa itu Halo salah Mak satu Lisa yang selebgram salah Kota satu Padang juga. selebgram Kota Padang. Oh, jadi kau masih makan nasi? Aku pikir kau udah makan sampah, Kanza. Astagfirullahaladzim. Rupanya orang susah kayak kakak, maulan orang, kumpulannya orang kaya nggak pernah menghina aku. Orang susah kayak kakak lebih tajam lagi mulutnya ya. Malah orang susah yang lantang menghina. Iya, orang susah kayak kakak, rupanya mulutnya tajamnya na'udzubillah ya kak ya. Siapa Peres? Sapu Kodia. Ini kak, halo kak. Ini kak yang menghina kita tadi, Mak Sandra. Silakan Mak 1, 2, 3 gaskan aja nih. Bercanda gak bercanda? Siapa tadi yang bilang bencong? Siapa? Bercanda gak? Tengok kan wajah kamu, aku screenshot, kau aku cari ke rumah kau. Aku bilang sama mama kau, kau sudah mencucuk nenek aku. Dia langsung keluar loh kak. Kakak mengancamnya mengerikan banget. Ya harus kayak gitulah. Bilang beco, bilang beco, bilang beco. Sementara dia udah nyucuk nenek aku. Aku bilang lah sama keluarga nanti. Apa dibilang. Gitu sih kak. Dalam hidup kan kita butuh proses ya kak ya. Naik kak. Proses apa lagi? Jadi kakak pokoknya jangan coba-coba untuk bermain dengan mereka-mereka itu. Mau coba-coba memperluas circle ke yang berkelas. Ya kalau belum punya menenteng Hermes, belum pernah nginjak Eropa, jangan harap. Aku gak ada Hermes-Hermes deh. Aku aja makan dapat dua kali, tiga kali sehari. Kalau kira-kira memang kamu kalau hujan masih bunyi deras suara hujan itu, kalau lagi turun hujan seng rumah kamu, jangan coba-coba mau bermain dengan mereka-mereka. Siapa dia? Hai. Kau minta naik terus kau nggak mau ngobrol untuk memajangkan wajah kau yang berfilter itu. Sok-sok cool. Sok-sok cool. Takut pecah lubang dia, Bu, kalau ngomong kan. Ya, kalau udah pecah ngomong lubang. Pasti apa? Ketahuan. Aku tak mau jikalau aku di madu. Ibu bisa nggak menyanyikan satu tembang yang sangat aku suka dari lagu orang Padang? Alah kabae. Apa lagunya? Alah kabae komang. Alah kalupo kini cuman. Apa ini gak ada lagu kabae itu? Jangan ngarang-ngarang lagu, kamu. Siapa sih Kanzani? Kanzani salah satu seleb dunia yang kalian mungkin belum ketahui. Seleb dunia yang sangat lantang mulutnya. Dan tidak ada bandrolnya. Yang suka mengadu-ngadu domba. Yang suka membuat keributan.